Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Video kita pada kali ini bosku, banyak dari saudara kita yang menanyakan, "Bang, kalau malam burung-burung ini tidur di mana?" Nah, insyaallah malam ini kita akan coba memantau, kita akan coba melihat, kita akan coba ngecek di mana burung-burung tidur di malam hari. Dan juga ada banyak dari saudara kita yang request, "Bang, bolang lagi ke hutan dong, main ke hutan lagi dong." Tapi kemarin saya sempat main ke hutan, tapi tidak dikontenkan, ya maksudnya tidak ada, saya tidak bawa pemikat burung, saya tidak bawa apa-apa pun lengkapan lainnya. Cuman kemarin itu saya anterin teman, karena ada teman saya, ada rekan saya yang memang pengen banget, udah lama pengen banget pengen ke air terjun yang ada di hutan tempat kita di sini. Jadi saya cuman mengantarkan, membawa kawan saya ini untuk main ke air terjun. Cuma sedikit yang dapat kita ambil video kemarin, pas sudah sampai di sana saja. Jadi untuk kita sampai ke air terjun ini memang butuh perjuangan ya. Kalau kita jalan kaki sampai 4 jam, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dicapai oleh motor ya. Kita bisa naik motor sampai ke sana, alhamdulillah, walaupun memang agak sulit ya jalannya, medannya memang agak sulit. Nah, jadi buat saudaraku semua, sambilan kita menunggu pemantauan burung di malam hari, burung-burung lawatan kita di sini tidurnya di mana saat malam hari, kita sedikit menikmati alam dulu guys, menikmati indahnya alam. Jadi buat saudaraku semua yang mungkin yang alamnya masih indah, yuk mari sama-sama kita menjaga keindahan alam tersebut. Yang mungkin alamnya sudah kurang indah, yuk kita perindah kembali alam sekitaran kita bos. Nah, jadi ini saya beri makan dulu si elang ya. Ini juga ada seri jentik. Hahaha. Kau nak sekejap tu.
Ayo nanang. Kamu udah bikin orang kayak gini aja. Vale. Nah, di sini guys ada pleci ya. Ini tidurnya lumayan rendah. Itu burung pleci. Itu kotorannya sudah banyak. Dia sudah sering tidur di sini, guys. Ini di depan rumah ya, ada pohon jambu. Dan di sini ada si elang pastinya. Ini orang tikus, ada suara burung hantu, guys. Nah, itu dia burung hantunya. Dan tadi terpantau di rumah depan sana ada seri gunting ya di kamar mandi. Nanti kita pantau. Burung hantu ini bukan tidur, guys ya. Dia terbang kemana-mana karena burung hantu ini beraktivitas di malam hari, guys ya. Terbang dia. Burung pleci tadi di sini, guys ya. Itu burung pleci tadi itu. Nah, ini dia si burung hantunya ya. Dia beraktivitas di malam hari dia. Oh, lapar ya. Kita berikan dia makan dulu. Nah, di sini ada kutilang. Ini sangkarnya terbuka, guys ya. Dia masuk sendiri. Dan di atas ini juga ada satu ekor kutilang juga. Nah, ini kutilang juga, guys ya. Tidur dia. Kepalanya sembunyi dia.
Nah, di sini ada burung teledekan. Nah, ini dia ya. Nah, teledekannya. Nah, di sini satu lagi teledekannya, guys. Nah, itu dia. Burung teledekan ya. Nah, ini tidurnya dia. Biasanya di sini ada cikaka, guys. Di sini ada cikaka. Tapi untuk malam ini dia nggak di sini, guys. Biasanya di sini dia. Cikaka ataupun tengke udang. Nggak ada, nggak kelihatan dia malam ini. Nah, sekarang kita coba ke rumah depan sana. Kita cek burung apa namanya? Si burung bos gunting, guys ya. Di sini tadi burung elang ya. Itu dia. Nah, ini dia di kamar mandi. Nah, ini dia si gunting. Yang satu lagi entah di mana, guys, tidurnya entah di mana ya. Sirih gunting ini yang ekor panjang. Ekor panjang tidurnya di sini. Tapi cuma sendiri ya, memang biasanya dia memang tidur di sini, guys ya. Tapi tidak selamanya dia tidur di sini. Kadang-kadang malam nih dia tidur di sini. Ya, kadang-kadang besok malam nanti dia pindah gitu. Au. Ini dia. Nah, jadi yang untuk yang sudah terdeteksi, yang sudah terpantau ini aja, guys ya. Kalau yang lain nggak terpantau tidur di mana, karena nggak bisa sekalian kita pantau karena tidurnya beda-beda tempat. Misalnya seperti burung sirih gunting ini malam ini tidur di sini, besok malam belum tentu dia tidur di sini. Jadi kalau sore kita memantaunya paling satu burung, satu dua burung yang bisa terpantau. Yang lainnya nggak bisa terpantau sekalian ya. Jadi kita pantau yang ini, nggak terpantau yang lainnya, karena burung-burung lumayan banyak ya, guys ya. Ini dia. Kalau seperti apa namanya tuh, seperti burung jalak, dia tinggi, guys, tidurnya di pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon di dekat-dekat rumah. Nah, tadi sih terpantau burung jalaknya masuknya ke pohon pinang ini, guys. Pohon pinang ini cuman nggak terlihat di mana dia tidurnya ya, karena lumayan tinggi.